Bentar ya, majuin ya. Maju. Ini lumayan ya. NR dan AB suaminya akhirnya muncul pada Kamis 8 Juli 2021 malam. Nia Ramadhani, Ardi Bakri beserta sopirnya dibawa penyidik untuk pengembangan lebih lanjut. Momen ketika Nia Ramadhani dan Ardi Bakri hendak dibawa penyidik pun berhasil diabadikan. Nia Ramadhani menyusul di belakang Ardi Bakri dan sopirnya di urutan ketiga. Ketiganya memakai baju tahanan berwarna oranye. Nia Ramadhani hanya tertunduk selama dituntun polisi menuju mobil petugas. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah Instagram Warung Jurnalis pada Jumat 9 Juli 2021 dini hari. Nia Ramadhani beserta suami dan sopirnya hendak dibawa penyidik Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat ke beberapa lokasi termasuk kediamannya di wilayah Pondok Pinang. Di video terlihat NR tampak berjalan santai dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana berwarna coklat muda. Kepalanya terus ditundukkan, wajah pemain sinetron bawang merah bawang putih itu nyaris tak terlihat. Terlihat Nia Ramadhani mengenakan masker warna putih, ia juga memakai bucket hat warna hitam. Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Panji Yoga mengatakan ketiganya dibawa dalam rangka pengembangan penyelidikan kasusnya. Tapi Panji tak menyebutkan kemana tiga pemakai sabu itu dibawa. Thank you.